Tuh, Mit. Keren banget ya, Citra Larasati. Mega tau gak? Kalau aku bisa kayak Citra, aku pasti nodong bokapku. Pakai nodong bokap segala? Iya dong. Nilai UAN aku tertinggi sebali. Ya aku nodong aja minta dibeliin motor. Hitung-hitung hadiah. Mit, Rica sampai segitunya bela-belain nodong bokap demi dapat motor baru. Tapi tenang aja, Chat. Sekarang tuh gampang banget kalau misalnya kamu juga, Mit, pengen dapat motor baru dari Yamaha. Cukup dengan duit 1 juta rupiah aja, kamu udah bisa bawa pulang motor Yamaha New Pino Fi atau motor GT125. Dan tentunya kamu juga bakal dapat helm keren gratis dari Yamaha. Gimana, Yamaha semakin di depan kan? Iya. Ngomong-ngomong nih soal Yamaha, kemarin Yamaha lagi gencar-gencarnya. Lagi gencar-gencarnya gitu, nyiapin sih? Apa tuh? Ngadain event maksudku. Yamaha Motor Show yang ada di lapangan Renon Bajra Sandi Denpasar. Kok sih Mega berimpet ya? Mungkin dia grogi. Gimana, Mit? Kepo kan? Yuk kita langsung lihat liputannya di Sawai Event. Sobat Soulmate, kamu udah pada tahu kan, tanggal 10 sampai 11 Mei kemarin, lapangan Bajra Sandi Renon rame heboh banget, lebih dari hari-hari biasanya. Usut punya usut nih, Mate. Ternyata warga Denpasar dan sekitarnya pada ngedumplek menghadiri Yamaha Motor Show. Ibarat paket komplit nih, Mate. Yamaha Motor Show kali ini benar-benar komplit, plit-plit. Kamu bisa icip-icip di Food Bazaar, ada school competition, service plus ganti oli gratis, diskon spare part yang mantap gila, dan gak ketinggalan YSRS for kids. Komplit abis kan? Ya, konsep Yamaha Motor Show di sini ini hiburan untuk masyarakat, terutama kita di area Denpasar Renon. Di sini kita ada musik, ada juga YSRS kids, ada service gratis. Kemudian ada juga komunitas dari Pitbull, komunitas remote control atau RC, kemudian ada juga komunitas dari Tamiya sama juga Distro. Di sini kita juga ada display motor-motor yang promo kita di bulan Mei. Di sini kita juga akan berikan hiburan untuk anak-anak, ada di area main anak-anak, ada juga sepak bola mini yang sedang berlangsung di belakang sini. Gak heran, dari jam 7 pagi sampai 10 malam noh, Yamaha Motor Show rame bejibun banget. Selain pengunjung yang pengen having fun dan pengguna motor Yamaha tentunya, Yamaha Motor Show di lapangan Renon juga dibanjirin sama sobat-sobat komunitas kita. Lihat aja tuh, ada si baby darling yang satu ini nih. Nah, udah bisa ketebak, Mate. Kalau ada si pitbull ganteng ini, berarti ada anak-anak komunitas pitbull di sini. Kamu mau servis gratis juga ya, Bu? Coba kita jalan-jalan lagi yuk, Mit. Ada komunitas apa lagi ya di sini? Wah, ketemu! Sobat-sobat komunitas Remote Control Drift. Wow, makin eksis aja ya. Tapi ini rencananya ada Parade Band, kemudian juga ada band dari Gold Voice, dan juga ada band dari RIJ atau Raja Wali Ingkar Janji. Acara minggu malamnya ini nanti rencananya kita ada perform dari Kiss Band di sekitar jam 9 malam mainnya. Keseruan Yamaha Motor Show gak berhenti sampai di situ aja, Mate. Puncaknya kita diajak seru-seruan bareng sama idola aku, Kiss.
jadi magnet di setiap event Yamaha. Brand ambassadornya Yamaha ini gak pernah bikin kita kecewa sama perform mereka ya, Mit. Yamaha Motor Show kali ini heboh dan seru banget. Dan yang pastinya, banyak ngasih kita manfaat dan keuntungan kan? Jadi gak sabaran untuk mengunjungi Yamaha Motor Show selanjutnya. Yamaha semakin di depan. I love you, I love you. Hai Matt, ketemu lagi bareng saya Richard di Soul Watching. Nah, buat kamu-kamu yang movie lovers, ada banyak banget jenis film yang bisa kamu tonton. Ada genre petualangan, genre action, ada juga genre tentang fiksi ilmiah gitu. Nah, kalau film yang satu ini, komplit banget, Matt. Semua genre yang aku sebutin ada di situ. Edge of Tomorrow. Sebuah film dari Warner Bros. Picture ini bergenre action war, science fiction, thriller epic. Gimana, penasaran? Film ini menyandang nama besar aktor Tom Cruise, Edge of Tomorrow. Tentang seorang tentara militer bernama Letnan Kolonel Bill Cage. Letnan Bill Cage belum pernah terjun langsung ke dalam misi pertempuran. Hingga akhirnya dia jatuh ke sebuah misi bunuh diri. Setelah tewas beberapa menit, Letnan Bill Cage pun menyadari bahwa dirinya terlempar secara misterius ke sebuah lingkaran waktu. Hingga memaksanya menjalani pertempuran yang sama brutalnya secara berulang-ulang. Jadi, sang tentara ini harus berjuang dan mati berkali-kali. Wah, Matt, kedengarannya seru banget ya. Oh iya, Matt. Film berjudul Edge of Tomorrow ini adalah film adaptasi dari novel dari Jepang loh, yang judul aslinya All You Need Is Kill. Nah, novel bestseller ini dikarang oleh Hiroshi Sakurazaka. Selain dibintangi oleh teman sekelas aku dulu, Tom Cruise, Edge of Tomorrow juga dibintangi oleh si cantik Emily Blunt sebagai Rita Fratas. Doi juga jadi pasukan loh di sini, Matt. Bentar dulu. Kalau Tom Cruise itu teman sekelas aku, berarti aku tua banget dong ya. It's gonna be dark in a few hours. And curl up by the fire and open a bottle of wine. We should just reset. Whoa. Nah, sekarang kita cari tahu film dalam negeri yang lagi ditunggu-tunggu, Matt. Pernah nggak sih kebayang kalau Tuhan lagi falling in love? Alias jatuh cinta gitu. Ketika Tuhan jatuh cinta. Film besutan sutradara Francisca Fiorella ini rencananya bakal dirilis tanggal 5 Juni ini, Matt. Penasaran gak? Yang siapa aja yang main di situ? Ada Reza Rahardian, ada Renata Kusmanto, ada Aulia Sarah, ada Ibnu Jamil, dan sebangsanya lah, Matt. Gimana? Penasaran kan? Penasaran dong, case-nya bagus-bagus gitu. Tungguin aja ya. Abang gak minta sepeser. Judul film ini emang sukses banget bikin orang-orang jadi kepo. Ketika ini, Tuhan jatuh cinta. Ikut aturan Abang. Sebagai bukti sayang Tuhan atas iman dan rasa kemanusiaan kalau Fikri yang segitu kuatnya, Tuhan kamu, terus ngasih dia ujian hidup. Kamu terima. Dan Fikri membuktikan diri sebagai sosok laki-laki yang tegar dan layak dicintai oleh siapapun, terutama para wanita. Fikri harus memilih satu dari sekian wanita yang pernah menyentuh hatinya. Wah, enak banget ya jadi si Fikri. Jadi pengen. Konflik makin kencang ketika tokoh Leni ternyata enggak bahagia dengan pernikahannya. Ketika Lydia yang sangat mengagumi Fikri makin putus asa dengan kehidupannya. Dan ketika muncul wanita lain dalam kehidupan Fikri, Sira. Nah, siapakah wanita yang akan dihadiahkan Tuhan untuk Fikri? Lydia kah? Leni kah? Atau kah Sira? Oke, buat yang udah gak sabar, pokoknya tahan-tahan dulu ya sampai tanggal 5 Juni. Karena kalian pasti bakal gak nyesel nonton Ketika Tuhan Jatuh Cinta. Fit, kita udah kantongin nih nama-nama pemenang quiz kita episode minggu lalu. Ini dia. Gimana? Iri kan, Matt, pengen menang? Makanya ikutan dong quiz kita. Dan untuk pertanyaan episode kali ini dia pertanyaannya. Oh ya, Mit, jangan lupa ya joinan di quiz kita. Di Facebook kita, Bali Soulmate, dan follow Twitter kita, @BaliSoulmate. Dan jangan lupa juga kunjungi website kita di www.balisoulmate.com. Thanks to Pain Lufa atas kemeja dan t-shirtnya. Buat saya lagi ya. Thanks juga buat Lesi yang selalu bikin aku cantik, imut, dan...
buat. Nah, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Kita bakal kembali lagi 2 pekan setiap hari Minggu jam 5 sore. Kita akan buat hari Minggu kamu lebih berwarna, lebih ceria, dan lebih apa ya? Lebih pokoknya. Only on Bali TV masih tetap bersama aku Mega dan aku Richard di Soulmate, Be Smart, Be Active. Dadah.